Hai, saya Fulia. Saya mahasiswa Teknik Informatika ITB tahun 2012. Saya mulai mengasah kemampuan berorganisasi dari SMP hingga sekarang. Saya mulai mengikuti OSIS, MPK, dan di kemahasiswaan ini saya mengikuti First Movement, Keamanan OSKM, LFM ITB, dan juga Unit Selam Nautika ITB. Pengalaman yang paling banyak memberi saya pelajaran adalah ketika saya mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika selama 1 tahun, menjadi project manager pada salah satu kegiatan LFM, yaitu International Conference dari Sustainable Infrastructure and Built Environment, dan juga menjadi Photography Manager International Student Energy Summit tahun 2015 ini. Dari kegiatan-kegiatan itu, saya berusaha belajar menjadi seorang pemimpin, dan saya berusaha untuk melihat dunia di luar sana, dan juga lebih merasa menjadi bagian dari masyarakat global. Di HMBF ini, saya tergabung menjadi anggota divisi ekstra kampus HMBF, dan juga kapten tim basket putri HMBF. Selama 2 tahun saya di HMBF, saya merasa ada yang kurang di HMBF ini, yaitu hubungan antar anggotanya, dan juga rasa kenyamanan anggotanya dalam berorganisasi. Karena itu, saya sebagai calon ketua HMBF nomor 4 akan membawa HMBF menjadi rumah yang nyaman untuk kembali. Misi saya adalah menanamkan budaya apresiasi dan kepedulian, menyediakan wadah berkembang bagi anggota, memberi kenyamanan dan dorongan bagi anggota, menumbuhkan kader-kader yang solid dan bersinergi, serta menjaga hubungan dan kolaborasi dengan entitas luar dan dalam HMBF. Saya ingin kita berusaha bersama untuk menumbuhkan rasa nyaman di HMBF sebagai rumah kita bersama.